Anton. Iya, Upin. Kenapa? Sudah pagi nih. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk mudik ke rumah saudara Upin. Baik, Pin. Si di sini ada kapal, Pak Anton. Ayo kita naik kapal. Cebur, Pak Anton. Syur. Pak Anton mana? Oke, mantap, Pak. Ayo cepat-cepat kita naik kapal. Kita akan melakukan perjalanan lagi, guys, tapi ini di air ya. Memakai sebuah kapal. Ya, Anton naik, Pak Anton. Kenapa Anton? Apa dia sudah naik? Oke. Ayo, Pak. Kita bawa kapalnya. Anton sudah naik kan? Iya, iya, Pin. Hati-hati jatuh ya, Pak. Waduh, Pak Anton. Pak Anton jangan barbar dong, Pak Anton. Dia tuh kelakuan Pak Anton, guys. Dia di situ, guys. Di belakang sekali dia. Aduh, Pak Anton ini sultan, sultan. Ayo. Pak, arahnya di mana sih, Pak? Kita lihat dulu, Pak. Aduh, ada polisi ini. Oh, apa ini, Pak? Polisi berairan. Kita melakukan perjalanan mudik lewat air, guys. Karena kalau di darat sudah di apa ya? Wih, ada yang pakai perahu lumba-lumba, guys. Karena kalau di darat kita pasti akan dihalang oleh Pak polisi. Nah, kalau di sini aman, guys. Ini di atas ini bandara Kota San Andreas, guys. Gak tahu ini naiknya dari mana ini, bro. Pantun tahu nggak naiknya dari mana? Kiri-kiri aja, Pin. Kiri. Oke, Pak. Wah, ini ada dasar ini, guys. Oke, kita naik di sini aja ya. Ayo, ayo, ayo. Nanti kita siapkan kendaraan, Pantun. Baik, Pin. Weh. Turun, Pak. Aduh, balik. Cepat, Pak. Mau meledak kapalnya. Pantun. Ayo. Ayo, Pak Anton. Upin, salah jalur kamu, Pin. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Ini jalan... Aduh, hampir saja kita masuk air, guys. Itu kan apa gua bilang. Kamu ini hati-hati kalau bawa mobil, Pin. Banyak kendaraan yang laju di sini. Tidak apa-apa, Pak. Kita tetap akan aman di sini, Pak. Waduh, Pak Anton, gimana kita, Pak Anton? Gimana ini, Pak Anton? Gimana nih? Oke, bisa. Ayo. Oh, jalurnya sebelah sini, Pak. Iya, iya, iya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Padahal masih jauh kan? Kamu pura-pura, Upin, supaya Pak Anton nggak bosan kan? Kok Pak Anton tahu sih? Motor kamu mobil kamu sudah rusak, Pin. Awas Upin, kamu menabrak semua di situ, Pin. Hati-hati dong, Pin. Iya, Pak, maafkan. Aduh, sudah hancur, guys, mobil Upin dan Pak Anton. Mana nih, kemana pula Pak Anton ini? Salah. Ya, terus lompat aja ke sana, guys. Awas pinggir. Mau lihat dulu. Oh, ternyata bukan air bawah. Oke. Kita lewat jalan pintas aja, Pak Anton. Ya, ya. Weh. Meledak mobilnya. Oke, kayaknya kita akan segera sampai, guys. Pak Anton, kita akan segera sampai, Pak Anton, di rumah saudara aku. Bagus, Wih. Terus hancur, guys, mobilnya, guys, sudah hancur. Wih, ada mobil polisi baru tuh, Pantun. Iya, hati-hati kamu. Sampai kamu ketangkap lagi. Weh. Oke, men, kita sampai. Mana, Pin? Ya di sini, Pak. Kita turun dulu, Pak. Nah, di sini rumah saudara Upin di sini, Pak Anton. Kita sudah sampai di Marital Arts Cobra. Dia tukang tato, Pak Anton. Oke, ayo kita masuk.